Overdark di Jakarta. Yang paling semangat Kiki semangat. Kiki semangat. Halo. Abbey Road Studio. Gue butuh banget Kiki video klip sih. Itu dia, klip sih. Krusial juga itu klip. Kita lagi menuju Abbey Road Studio. Masih berarti buat ngerti lah. Ya udah gimana. Naik Uber hari ini. Masa kita gak bikin apa. Tapi selalu ada untung. Print lagi, aduh. Satu sesi itu isinya karena pertama Rian opening, yes we are the massive recording Abbey Road bla bla. Wow, kita sudah sampai. Iya, ini dia. Waisa. Ini enggak boleh ngambil kan? Kita sampai. Kita sampai Abbey Road Studio. Oke. Ayo. Ya, jangan lihat. Abel Studio. Teman-teman semua, masuk. Gimana ke arah saya? Guys, kita udah di Studio 3 Abel Road Studio. Ini studio tempat Pink Floyd rekaman album paling fenomenalnya Pink Floyd yaitu Dark Side of the Moon. Terus 1975 juga rekaman di sini. Terus Paul McCartney, terus Liam. Ya. Yeah. The Beatles juga pastinya juga sering juga di sini kan? Nah itu, gue harus cek lagi kalau Beatles. Tapi kalau Paul McCartney sama George Harrison rekaman di sini. Oke. Okay. Alhamdulillah ya Allah. Dan drum gue, oh my god, Ludwig, gue nggak tahu nih serinya apa, belum tahu. Tapi pastinya Edan sih. Nah, yang sering dipakai siapa? Paul McCartney katanya lagu favorit ya? Lady Madonna. Instrumen lo minta apa ya kemarin? Instrumen itu Fender Rhodes, Hammond B3, Mrs. Mills. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga ya. Ya. Kita rekaman live recording 20 lagu non-stop. Satu shift ya. Satu shift itu 10 jam. Satu shift 10 jam. Bahkan kayaknya nambah 2 jam ya. Overtime 2 jam. Overtime 2 jam. Iya, memang teknisnya sangat banyak. Iya. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Patreon. Terima kasih banyak. Yang sudah mewujudkan mimpi The Massive bisa menginjakan kaki di London dan kita bisa rekaman di Abbey Road Studio. Studio tempat di mana musisi dunia, musisi legend dunia banyak rekaman di sini seperti The Beatles, terus Pink Floyd, terus Oasis, 1975 yang band baru, terus Amy Winehouse, oh banyak banget, many more, dan termasuk The Massive hari ini kita mengukir sejarah. Terima kasih sekali lagi untuk Patreon yang sudah ikut mendukung musik Indonesia. Terima kasih banyak. Maju terus Patreon. Sukses terus. Terima kasih Patreon. Perjalanan jauh yang telah ku tempuh tak mengurangi rasa rindu ini. Sudah di Terminal 4 Heathrow Airport. Sekarang kita mau pulang. Sudah kangen sama Indonesia. Aduh, akhirnya beres juga kerjaan kita di London. Nanti kita update di dalam. Udah mau sampai Jakarta, mau landing. Oke
biasa ya. Oh ya, kita ada istirahat satu hari terus nanti lanjut lagi main di Tuban. From London. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Jakarta. Dan kita masih mengucapkan terima kasih banyak untuk Petren yang sudah sponsor utama The Massive bisa berangkat ke UK untuk mengisi Desert Weekend, mengisi Open Cup, dan juga kita rekaman di Abbey Road Studio. Terima kasih banyak Petren, semoga makin jaya, mendunia, dan terus mendukung musik Indonesia. Sukses untuk Petren.